Yo, halo guys, balik lagi bersama gue Super Adinata di game Free Fire Battleground lagi nih cuy. Nah, apa kabar kalian semua nih guys? Gue doain kalian semua dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Karena pada kesempatan kali ini kita bakalan bikin tutorial lagi nih guys. Nah, jadi kita bakalan bikin tutorial cara membuat nickname spasi nih guys ya. Jadi sesuai di thumbnail ya, spasi yang pendek atau yang panjang, intinya semua jenis spasi yang kalian mau bakalan ada di video ini nih guys. Jadi buat kalian yang penasaran gimana cara bikinnya, tonton video ini sampai selesai ya. Jadi biar kalian gak gagal paham nih cuy. Oke, jadi biar gak terlalu lama kita basa-basinya ya kan. Jadi langsung aja kita ke tutorial cara buat nickname-nya nih guys. Oke, jadi buat bikin nickname spasinya kita perlu satu aplikasi nih guys ya. Nah, jadi aplikasinya kurang lebih 3 MB-an lah ya. Jadi nggak terlalu besar juga ukurannya nih guys. Nah, jadi kita buka dulu Play Store-nya nih ya. Nah, terus kalian ketikkan di sini Unicode Pad nih guys. Nah, jadi ukurannya 2,6 MB doang nih ya. Jadi bisa kalian download lah ya. Nah, kalau udah tinggal kalian buka cuy ya. Nah, jadi seperti ini tampilan awalnya nih guys. Nah, kalau kalian ada yang tanya, bang gimana cara cari spasinya nih bang. Nah, jadi caranya gampang banget nih ya. Kalian tinggal ketik aja di sini 1FF8 ya, 1FF8 cuy. Nah, kalau udah tinggal telusuri aja. Nah, di bagian sini nih ya, di bagian kosong ini sebenarnya ini bukan kosong nih guys. Nah, jadi disinilah letak spasinya cuy ya. Nah, jadi kita bakalan langsung aja contohin cara bikin spasinya nih guys. Jadi gue bakalan contohin, kita bikin dulu nama depannya cuy ya. Nah, jadi gue contohin aja Bali cuy ya. Nah, jadi kalau udah misalnya kalian bikin nama depannya, sini kalian tinggal klik-klik aja di bagian kosong, area kosong ini nih ya. Nah, di sini sebenarnya ada spasi nih guys. Nah, jadi kita bakalan mulai dulu dari yang paling kiri atas nih ya. Nah, jadi itu spasi ukurannya kayak gitu nih guys. Nah, kalau udah tinggal kita ketik aja nama belakangnya cuy. Terus kalau misalnya kalian mau ganti nih ya bang, itu terlalu pendek spasinya bang. Nah, di sini gampang banget, kalian tinggal klik aja di area samping dari pojok kiri atas itu nih ya. Nah, itu bakalan otomatis spasinya bakalan lebih panjang nih guys. Nah, terus di sampingnya lagi ukurannya seperti itu nih ya, kayak yang pertama guys ya. Terus di sampingnya agak panjang juga. Nah, kalau nickname gue yang sekarang ini pakai di bawah tanda petik ini nih guys ya. Jadi spasinya kayak gitu kalau nickname gue sekarang nih guys. Nah, di sini kalian juga bisa coba-coba sendiri nih ya, buat kalian mana spasi yang cocok buat nickname kalian nih guys. Jadi sesuaiin aja sama selera kalian nih guys. Kalau kalian mau panjang, tinggal klik aja spasi yang panjang itu nih ya. Jadi bisa kalian klik beberapa kali jadi biar lebih panjang lagi nih guys. Nah, di sini gue bakalan contohin langsung cara pasang nickname-nya nih ya. Nah, jadi kita bikin dulu spasinya yang agak panjang nih guys. Jadi gue bakalan satu spasi panjang, satu spasi pendek nih guys ya. Jadi biar lebih panjang lagi cuy. Nah, kalau udah sekarang kita tinggal klik salin aja nih ya. Sekarang kita bakalan langsung ke FF-nya nih guys. Nah, jadi kita langsung aja tempel di sini nih ya. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Kita pakai dua spasi sekaligus nih guys ya. Nah, kalau misalnya ini terlalu panjang, kita tinggal hapus aja spasi yang satu tadi. Nah, jadi kayak gini hasilnya nih guys ya. Nah, kalau misalnya kalian kurang suka dengan spasi yang itu nih ya, kita langsung aja ganti ke spasi yang lain nih guys.
Nah, jadi sekarang kita bakalan cobain pakai spasi yang lebih pendek lagi nih ya. Jadi spasi yang normal kayak biasanya nih guys. Nah, jadi letaknya ada di bawah sini nih guys ya. Di bawah tanda petik itu nih guys. Nah, jadi langsung aja kita balik ke app-nya nih ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya nih ya. Jadi spasinya pendek banget nih guys. Nah, yang tadi panjang kalau sekarang pendek nih ya. Jadi semua jenis spasi bisa kalian dapetin di video ini nih cuy. Oke, kita bakalan bikin nickname kreasi baru nih guys. Jadi kita bakalan hapus dulu semuanya nih ya. Nah, kita bakalan bikin nickname satu huruf satu spasi nih ya. Nah, jadi tinggal ketik aja satu hurufnya, terus kalian pilih spasi yang kalian suka di sini nih guys. Nah, jadi contohnya kayak gini nih ya. Kalau udah, sekarang kita tinggal salin aja. Nah, kita tinggal tempel di app dan kayak gini hasilnya nih cuy. Jadi gampang banget sebenarnya nih ya, kalau kalian ngikutin tutorial di video ini nih cuy. Oke, berikutnya kalau kalian ini terlalu panjang nih ya, kalau terlalu panjang spasinya, kita tinggal pendekin aja nih ya. Kita tinggal pilih spasi yang lebih pendek lagi nih guys. Jadi kalian bisa pakai sesuai dengan selera kalian aja nih ya. Nah, sekarang kita tinggal tempel di app-nya lagi nih ya. Nah, jadi hasilnya bakalan lebih pendek lagi nih guys. Oke, jadi kira-kira segitu paham lah ya. Jadi bisa kalian coba sendiri nih guys. Jadi tutorial ini bisa kalian coba sendiri praktekin mulai sekarang juga nih guys. Nah, kalau kalian mau pakai nickname spasi gitu ya kan. Nah, kalau kalian mau pakai nickname yang lain, bisa kalian cek video gue yang sebelumnya nih ya. Di situ ada banyak simbol-simbol keren yang bisa kalian pakai nih guys. Oke guys, jadi kira-kira segitu dulu untuk video cara bikin nickname spasinya nih ya. Nah, kalau kalian mau ada yang tanya-tanya, langsung aja tulis di kolom komentar nih guys ya. Jadi gue bakalan usahain jawab sebisa gue nih cuy. Nah, jadi kira-kira segitu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.